Oke, di sebelah kanan ini adalah Poco X3 Pro dan di sebelah kiri ini adalah Oppo Reno 6. Hari ini kita akan tes speed. Mari kita lakukan dimulai dari yang pertama. Langsung saja kita mulai dari Play Store. Bersamaan, tapi untuk muncul ke aplikasinya lebih duluan si Poco. Oke, di sini juga lebih dulu si Poco. Kita untuk load map. Lagi-lagi lebih dulu si Poco. Dan kita ke YouTube. Kita ke Instagram. Kita ke WhatsApp. Lalu kita ke TikTok. Lalu kita ke Twitter. Kita ke Facebook. Kita juga ke Subway. Kita ke PUBG Mobile. Kita ke Need for Speed. Kita ke Mobile Legend. Dan terakhir kita mau ke Templar. Kita coba untuk mengulang dari beberapa aplikasi ini, apakah reload atau kayak ulangannya kayak gimana. Facebook, Mobile Legend, TikTok, YouTube, Twitter, Maps, WhatsApp, Instagram, dan Google Chrome. Ya, seperti yang sudah teman-teman saksikan, jadi reload atau enggak aplikasinya lebih cepat yang mana, teman-teman bisa melihat proses loadingnya. Dan terakhir, saya juga bakal nguji skor AnTuTu-nya dari kedua HP ini. Mari kita lihat bersama. Poco X3 Pro ini sementara ada di 554 ribuan. Dan kita bakal uji ulang lagi. Kita bandingkan dengan si Oppo Reno 6. Dan untuk skor AnTuTu-nya, si Poco X3 Pro berada di 515 ribuan dari awal tadi, dengan asumsi peningkatan suhu di 5 derajat Celcius dan penurunan baterai di 4%. Sedangkan Oppo Reno 6, kenaikan suhunya ada di 2,2 derajat Celcius dengan penurunan baterai 4%. Skor AnTuTu-nya 345.933. Ya, oke. Yuhu, saatnya kita langsung tes kamera dari Poco X3 Pro dan Oppo Reno 6 kali ini. Di pengujian kali ini kita akan berpindah-pindah ke beberapa tempat ya. Dan ini adalah hasil yang pertama, mode auto di Poco dan si Oppo. Secara pribadi saya lebih suka warna yang di Poco untuk kamera auto kali ini. Alasannya gambarnya lebih padat dengan dynamic range yang lebih oke juga. Untuk ultrawide-nya masih cenderung sama juga, meskipun kalau diperhatikan lebih asik si Oppo Reno 6 ya. Dia lebih cerah dibandingkan dengan si Poco. Dan dari sini kita bisa melihat kalau keduanya ini punya tone warna yang berbeda. Nah,
jangkauan dua kali zoomnya ini agak sedikit berbeda, kayak lebih besar zoomnya si Oppo Reno 6 dibandingkan dengan si Poco X3 Pro, yang memang jarak pengambilannya kita cenderung sama ya. Nah, berbeda ketika 5 kali zoomnya justru si Poco ini yang lebih dekat dibandingkan si Oppo Reno. Tapi secara hasil lebih jelas si Oppo Reno sih. Kita juga sempat untuk nguji 10 kali zoomnya, iseng-iseng aja sebetulnya. Tapi yang jelas sekaligus ngasih tahu kalau si Oppo ini bisa dikasih 10 kali zoom. Oke, kita berlanjut untuk ke kamera mode potretnya. Di kamera belakang, keduanya ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Gambarnya lebih enak dipandang untuk si Oppo ya, dengan detail blur juga yang lebih memadai si Oppo. Cuman agak sedikit berbeda ini, sepedanya Scoopy itu kayak nggak gemblur sih dibandingkan dengan si Poco yang kali ini. Lumayan, di belakang saya itu agak ada longgar-longgarnya sedikit. Secara keseluruhan, hasilnya Oppo lah. Di kamera utama, si Oppo dengan 64MP dan si Poco dengan 48MP. Ini sekali lagi detail warnanya, si rumah ini bisa dikatakan sama ya. Tetapi secara keseluruhan, mengenai awan dan gambar bisnya, jalan tolnya, rumput-rumputnya, ini lebih suka si Poco. Alasan lain kalau misalkan disuruh kenapa pilih Poco, meskipun dengan 48MP, ya warnanya saja. Nanti kalau misalkan ada perubahan pilihan, ya nggak apa-apa. Di mode makronya ini cenderung sama sih ya, nggak terlalu banyak perbedaan yang secara signifikan, tapi memang dasar warnanya ini berbeda. Kalian pilih yang mana? Kalau saya pribadi, Oppo ini kayak ada perbedaan. Jadi si Oppo ini kalau misalkan kita saksikan bokeh, makronya itu kayak melingkar gitu, terus detailnya juga, keduanya juga oke, cuman kayak lebih oke sedikit si Poco. Video 1080p di 60fps dari suaranya terus dari gambarnya ini memang agak berbeda ya, meskipun tidak secara signifikan. Kalau misalnya kita perhatikan dua hal ini beda lah, satu lebih cerah, satu lebih banyak realistik mungkin gambarannya, tapi yang pasti keduanya oke kok. Nah, untuk slow motion teman-teman bisa ngelihat sendiri hasilnya dan bisa ngebandingin untuk setelannya ini. Ngomong-ngomong, ini kita set ke 1080 di 960fps. Di timelapse nggak ada masalah juga secara hasil, secara gambar, meskipun sekali lagi pattern warnanya ini berbeda, jelas banget perbedaannya, satu biru satu ke merah. Ya, video ini tak ambil pas aku lagi jalan menuruni bukit ya. Jadi ini turunannya agak dalam banget dan secara hasil memang mungkin agak ada apa ya, gimana ya jelasinnya. Ya seperti itulah hasilnya. Kurang lebih kalau misalkan stabilnya agak cenderung si Oppo Reno sih cenderung. Oke, untuk mode kamera depan dengan Auto Plus XDR ini secara natural lebih suka si Poco ya, karena si Oppo itu kayak ada kecenderungan beautification-nya lebih banyak dibandingkan si Poco. Nah, kamera depan portrait ini ya, kalau dibandingkan kenapa pilih si Poco, alasannya adalah lebih smooth aja untuk efek bokehnya dibandingkan dengan si Oppo Reno 6. Bisa dilihat itu ada kayak hal yang aneh, kayak tanda air gitu di Oppo Reno 6. Nah, kita juga ngetes untuk mode kamera 1080p di 30fps, kamera selfie terutama.
Hasilnya secara pribadi lebih suka si Poco karena dia lebih natural dengan warna yang lebih relevan, mungkin dynamic range-nya juga kelihatan lebih luas dibandingkan si Oppo Reno 6 yang kayak exposure-nya agak cenderung lebih masuk dibandingkan si Poco. Nah, kita juga nyobain untuk kamera mode bokeh. Jadi ini kita set ke settingan 60% dengan hasil yang seperti ini. Untuk mode bokehnya memang lebih kuat si Oppo ya, cuman secara hasil saya lebih menyukai yang di Poco. Salah satu alasannya karena kualitas gambarnya atau kualitas videonya lebih jelas. Kalau bicara fitur, fitur-fiturnya ada beberapa. Salah satunya adalah slow loop dan mode vlog. Slow loop itu yang dipakai si Oppo dan mode vlog itu yang dipakai si Poco. Perbedaannya seperti yang teman-teman saksikan tadi. Nah, ngomong-ngomong, si Oppo Reno 6 ini juga ada mode stabil di kamera selfie-nya. Ini kalau kita bandingkan di antara mode stabil di kamera selfie depan dan nah, satu lagi fitur yang nggak ada di Poco adalah fitur AI warna, AI color ya. Jadi bisa kita fokus ke warna merah, biru, atau hijau. Ini tergantung kebutuhan atau di smart color ke fokus ke objeknya tertentu. Salah satu hal yang menarik di Oppo Reno 6, AI color-nya seperti ini ya. Jadi bisa difokuskan ke kita sendiri. Ya kayak beginilah, lumayan lah. Nah, selengkapnya untuk mode fitur dan kelengkapan dari Poco dan Oppo Reno 6 adalah seperti ini. Jadi ada perbedaan yang signifikan beberapa, cuman memang secara keseluruhan kalau dirangkum bisa kita anggap ya saling memenuhi lah satu sama lainnya. Kalau saya pribadi agak lebih cenderung suka fitur-fitur yang ada di Poco X3 Pro NFC. Meskipun AI Color itu emang gak ada yang ngalahin lah, Oppo emang juaranya untuk hal itu. Oke teman-teman, jadi segini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.